segera menuju ke kue yang sangat cantik. Kita tuh bisa ingat bahwa untuk menciptakan sebuah kue yang enak dipandang, sedap dirasa, itu menggunakan berbagai macam bahan-bahannya. Supaya enak dan supaya sedap. Nah, sama ada, seperti rumah tangga berarti, Om. Kalau kue ada telurnya, ada terigu, harus, ada gula, ada garam. Ketika menjadi kue tidak terasa asinnya, tidak terasa manisnya lagi, tidak terasa kecutnya, tapi sudah menjadi satu kesatuan utuh. Berarti begitu harus pun, diolah menjadi lebih baik. Begitupun dengan sebuah pernikahan. Gilang membawa sebuah bahan, begitupun dengan Adis dipersatukan dan diolah, menjadi sesuatu yang indah yang telah ada di hadapan kita semuanya ini. Gilang dan Adis ini memang detail, konsep. Dia pikirin sendiri. Betul. Sampai hari terakhir syuting masih mikirin. Dengar-dengar ada yang stres. Yuk kita turun. Silakan buat Gilang dan juga Adis. Oke, ini adalah kue pernikahan yang begitu luar biasa di mana Gilang dan juga Adis akan berbarengan dan bersama untuk memotong kue dari yang paling atas secara perlahan-lahan sampai ke yang paling bawah. Nah, ini menunjukkan kue biasanya dari bawah besar, semakin tinggi, semakin kecil, itulah. Kalau membuat sebuah bangunan, dan kali ini adalah bangunan rumah tangga ya, harus didasari sesuatu yang kuat, yaitu cinta mereka. Jadi pondasinya yang mereka bangun selama ini, betul. Okay. Untuk menuju ke junjung tinggi yang begitu mereka. Karena ini adalah sesuatu yang beda, kita nggak pakai pisau ya, Om. Kita pakai samurai. Samurai. Wow, panjang juga ya pisaunya ya. Pisaunya ya, Om? Iya. Dipegang bersama, kalian menjadi satu. Tidak ada lagi istilah aku dan kamu. Sudah menjadi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Make wish dulu. Niat yang baik. Dengan niat yang baik, berdoa mudah-mudahan benar-benar satu dan yang lain bisa membangun sebuah keluarga. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Segala sesuatunya dilakukan bersama-sama. Tidak ada yang boleh melebihi satu dan yang lainnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai kita. Jangan dong, hati-hati dong. Kasian loh ini yang sebelahnya.